menyikapi persoalan yang terjadi di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Bayah, terkait dengan adanya seseorang yang disebut bernama Natrom, mengaku sebagai Dewa Matahari, dan juga dalam ajarannya itu melarang pelaksanaan sholat wajib dan juga hal-hal lainnya yang sangat bertentangan dengan syariat agama, dan bahkan sudah melecehkan ajaran agama Islam. Maka saya mensupport, mendorong dan mendukung upaya pemerintah, khususnya aparat kepolisian di Kabupaten Lebak, untuk segera memproses dan menangkap pelaku. Mudah-mudahan tidak perlu adanya delik aduan, cukup dengan delik umum, karena pelaku sudah melanggar Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965 terkait dengan penodaan agama atau penistaan agama. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Lebak Selatan, untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan juga kita mempercayakan penanganan permasalahan ini kepada pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network.